ditetapkannya Kaldera Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark atau UGG. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menggelar kunjungan pers ke Kabupaten Samosir. Kunjungan pers digelar bersama dengan Forum Wartawan Unit Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta Serikat Media Siber Indonesia Sumut di Kabupaten Samosir pada Senin lalu. Diskominfo Sumut beserta awak media menggelar bakti sosial dengan membagikan puluhan masker dan hand sanitizer gratis kepada warga dan pelajar yang ada di Kabupaten Samosir.